Kemarin tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di salah satu rumah tersangka dimaksud di Kota Batam. Dan dari penggeledahan ini tim penyidik KPK menemukan bukti elektronik serta di tempat yang terpisah tim penyidik KPK juga menemukan tiga mobil mewah dari berbagai merek yang kemudian seluruh temuan dari proses penggeledahan dimaksud tentu segera dilakukan penyitaan sebagai barang bukti dalam perkara dimaksud.